Dua bulan perang Hamas-Israel, kondisi semakin kacau bagi tentara Zionis, pasalnya senjata pasukan pertahanan Israel IDF justru menjadi bumerang bagi tentaranya sendiri. Setidaknya ada 20 tentara Israel yang tewas di Gaza. Anadolu melaporkan 20 tentara Israel itu tewas dalam tembakan ramah di jalur Gaza. Radio Angkatan Darat Israel melaporkan 1/5 dari total kematian itu tewas dalam baku tembak dengan Hamas. Dilaporkan 13 tentara tewas dalam kecelakaan penembakan. Adapun insiden itu merupakan salah sasaran, lantaran tentara Zionis menembak rekannya sendiri. Kondisi itu terjadi lantaran tentara Zionis salah mengidentifikasi rekannya yang disangka pria bersenjata Palestina. Sementara dua tentara Israel tewas akibat kendaraan militer yang menabrak mereka. Dua tentara lainnya tewas terkena pecahan bahan peledak yang sengaja diledakkan oleh pasukan Israel. Kemudian, satu tentara Israel lainnya tewas akibat peluru nyasar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.